Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera, selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihargai, dihormati sekalian. Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan Perdana Menteri Malaysia yang paling menghadapi banyak cabaran. Dalam banyak-banyak Perdana Menteri, dialah paling banyak cabaran. Tapi saya harus katakan, dia berjaya mendepani cabaran itu. Tapi akhirnya kerana ramai orang tak berpuas hati, ada benda-benda yang mereka tak puas hati, akhirnya terpaksalah dia turun sebagai Perdana Menteri kerana tidak ada lagi majoriti. Hasil daripada kluster mahkamah yang menarik sokongan, akhirnya dia kekurangan majoriti. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah orang yang pertama di Malaysia yang tidak melantik timbalan Perdana Menteri. Tidak ada timbalan Perdana Menteri, tapi ada tiga menteri kanan. Tiga rasanya, empat. Empat ke tiga? Cuba kamu komen, empat atau tiga. Dia tidak lantik timbalan Perdana Menteri. Tapi yang peliknya, tiba-tiba sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin, kononnya di dalam satu laporan di dalam Malaysia Kini, bertarik 2 Julai yang lalu, 2 Julai daripada Malaysia Kini, tajuknya Muhyiddin temui Perdana Menteri, bangkit isu lantikan timbalan Perdana Menteri. Yang saya hairan, dulu dia tak lantik timbalan Perdana Menteri. Sekarang kalau betul dia nak jumpa Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, untuk ungkit bangkit isu lantikan timbalan Perdana Menteri, soalannya mudah. Kenapa baru sekarang nak ada timbalan Perdana Menteri? Dulu kenapa tak ada timbalan Perdana Menteri? Nampak sangatkah waktu itu memang dia terpaksa menjaga hati supaya dia dapat jawatan terus timbalan, jawatan kekalan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Jadi dia terpaksa menjaga hati, ni orang ini, orang ini. Jadi tak adalah timbalan Perdana Menteri, tapi ada menteri kanan daripada semua parti politik yang bersama-sama yang membentuk majoriti dan membentuk kerajaan. Okey, pada ketika itu Muhyiddin temui Perdana Menteri, bangkit isu lantikan timbalan Perdana Menteri daripada Malaysia Kini, 2 Julai 2022. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagi membincangkan lantikan jawatan baru, termasuklah jawatan timbalan Perdana Menteri. Katanya beberapa perkara penting telah dibangkitkan dalam pertemuan tersebut berlandaskan kandungan perjanjian antara Perikatan Nasional, PN dan juga Perdana Menteri. Katanya, saya ada jumpa Perdana Menteri beberapa hari yang lepas. Saya telah mengutarakan beberapa perkara penting, termasuk soal pelantikan dalam kerajaan, bukan saja mengisi kekosongan, tetapi pelantikan-pelantikan baru yang perlu dipertimbangkan seperti yang terkandung dalam perjanjian Perikatan Nasional dan juga Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dulu mendapat kecaman hebat daripada rakyat Malaysia, netizen, kenapa kerajaan Perikatan Nasional waktu itu ramai betul menteri, timbalan menteri, wah ramai betul, paling ramai. Sekarang pula tiba-tiba wah muncul semula. Kalau betul apa yang dilaporkan ini, dia kata bukan saja untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk lantikan baru. Kalau lantik lagi, nah berapa ramai dah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, katanya lagi, kata bekas Perdana Menteri itu lagi, kita tidak minta lebih daripada itu, termasuk soal pelantikan menteri baru, timbalan Perdana Menteri, termasuk lantikan GLC, yaitu syarikat berkaitan dengan kerajaan,
badan-badan berkanun dan peruntukan-peruntukan kerajaan. Katanya pada satu sidang media, selepas pelancaran Perikatan Nasional Kelantan di Tanah Merah pada hari tersebut. Muhyiddin berkata demikian ketika ditanya sama ada kedudukan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, yaitu Zuraida Kamarudin, sudah dibincangkan dengan Ismail Sabri Yaakob. Zuraida pada sebelum ini keluar daripada PKR, masuk dalam Bersatu, keluar lagi, kemudian masuk ke PBM, Parti Bangsa Malaysia, yang selama ini dia nafikan, nafi. Las-las, jadi kenyataan. Sebagai rekod, ahli parlimen Ampang itu dilantik sebagai menteri atas kapasitinya mewakili Parti Bersatu. Waduh-waduh, sekarang dia mewakili PBM, adakah dia masih lagi menteri? Nah, bagaimanapun parti itu menuntut agar Zuraida digantikan dengan wakil rakyat Bersatu yang lain. Kerana menurut Bersatu tidak adil kalau kuota Zuraida itu Zuraida terus memegang jawatan itu kerana itu sepatutnya kuota daripada Bersatu, kata mereka. Hai, masalah lompat parti belum pernah berakhir. Akta lompat parti tak pernah siap. Belum siap. Sedang diusahakan, saya percaya. Sekarang akta itu sedang diusahakan. Lalangnya belum ada. Sebelum ada, ramai pula yang lompat. Dari Sabah lagi pun lompat juga. Kesian. Tapi yang kesiannya Bersatu. Sebab kenapa? Bersatu tempat melompat dan menjadi batu loncatan untuk mendapat kuasa, lepas itu lompat lagi. Jadi memang agak kesianlah kepada Parti Bersatu, menjadi bahan lompatan, batu loncatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sementara itu Muhyiddin Yassin juga yang adalah ahli parlimen Pagoh menegaskan perkara yang dibangkitkan itu sudah dimaklumkan kepada Ismail Sabri. Katanya, perkara yang tersenarai itu saya dah maklumkan kepada Perdana Menteri. Saya telah minta seberapa segera untuk beliau buat keputusan yang saya harapkan, katanya dalam kenyataan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita harap semoga negara Malaysia, terutamanya untuk perkembangan politik semasa di Malaysia, akan menjadi semakin stabil. Kita berharaplah semoga kerajaan akan menjadi lebih bagus. Tapi sekarang ini syukur kerana pentadbiran Ismail Sabri Yaakob setengah ini okey. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.